Pemirsa, hati-hati saat berbicara dengan orang yang tidak dikenal karena di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan seorang pria tak dikenal yang berpura-pura tanya alamat ke korban. Aksi nekat pelaku di siang bolong itu terekam CCTV. Dua orang pria pelaku jambret beraksi di Jalan Kauman, Desa Piliang, Sidoarjo, Jawa Timur. Modus pelaku ialah berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang nenek yang menggunakan kalung emas. Saat lengah, pelaku langsung menarik kalung sang nenek yang tengah berdiri di depan masjid. Para pelaku langsung tancap gas dengan motornya. Saat ini korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolresta Sidoarjo. Ini masih kita dalam penyelidikan dan pengembangan. Jadi untuk kita pastikan memang benar adanya suatu penjambretan ini, dan nanti kita berusaha bekerjasama dengan kepolisian Reskrim di Polres untuk melakukan pengejaran. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi meminta warga agar tidak memakai perhiasan yang berlebihan saat keluar rumah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.